Okay, assalamualaikum. Malam ni kita ada room daripada Clan FTL. Kita ada match solo. Kita ada dua match malam ni, Varenga dan juga Goldenwood. So, weapon malam ni kita hanya boleh pakai sniper dan juga main. Melee only. Sebarang weapon lain tak dibenarkan. So, kita kat sini tak dibenarkan kill menggunakan bom, molotov dan juga kenderaan transport. And then, tak no confine dan juga no cheat. So, ini hanya room daripada MTL sahaja. Hanya anak-anak clan. Ahli-ahli clan. So sekarang kita tengok tempat pertama, owner room, MTL Nurul. Kedua kita ada MTL Jenggo. Ketiga kita ada MTL Emika. Keempat kita ada MTL Fury. Kelima kita ada MTL Boss. Kelapan kita ada MTL King. Sebelas kita ada MTL RJ. Okey, tempat ke-24 ni kita ada MTL Nas. Kita ada beberapa orang pemain lagi yang belum masuk. Anak-anak clan. Kita tunggu lagi ahli-ahli clan MTL. MTL adalah singkatan daripada mati tunggu lobby. Okey, dekat sini kita ada suruh masuk MTL Pang. Okey, MTL Mafia 10. Juga sudah masuk. Sekarang kita sudah ada 10 pemain.
Okey. Pemain yang ke-11, MTR Rainbow. Dah masuk. Okey, map pertama kita sudah jalan. Okey, kita ada 11 pemain. Anak-anak Clan MTR. Kita ada MTR Nurul, MTR Django, MTR Fury, MTR Boss, MTR Nas, MTR Pang, MTR King, MTR Emika, MTR Rainbow, MTR Mafia. Tadi dia depan ni. RJ. Aduh jangan. Arah plane daripada jangan lupa rule. Ganggu itu saya punya jangan ganggu. Pagi sekali. Mana aku nak camper ni? Tateng. Okey, kita tengok factory sudah ada 2 pemain. Itu MTR Rainbow dan juga Django. Okey, nampaknya dulu bergerak berdekatan dengan airport. Third hill ada pang. Stadium kosong. All bensin ada 2 pemain. Itu MTL Boss dan juga Mafia. Oh, Erika di all bensin. Nampaknya MTL Nurul bergerak ke Promontory. Ini. Okay. Di sini kita ada Mafia, Emika, King dan juga Boss. King berada di Kion. Okay, Mafia mungkin akan bergerak ke Vista. Jatuh laut kah? Tengok MTR Nurul sedang membuat lootingan yang berada di Promontory. Masih lagi bag, gunakan bag level 1, vest level 1, helmet level 1, medic dan juga painkiller. Okay, apa MTR Django. Tengok berada di berdekatan dengan factory. Berdekatan dengan rumah kontena. Sudah mempunyai sniper dan juga M16. SKS. Okey, ada pistol di sini. Sudah memiliki bag level 2, helmet level 2, vest level 3, bandage ada 15,
First aid kita ada, kita ada apa ni? Kita ada 3. Painkiller 1, energy 1. Okay, kita tengok MTR Fury. Fury berada di ice. Masih lagi belum ada sebarang, hanya menggunakan pen. Sini, bat level 3, helmet level 2 dan juga vest level 3. Okay, ada mafia. Nampaknya Fury mengejar mafia di situ. Adakah dia berjaya mengepen? Berjayakah? Ayo, ngebom diri sendiri. Tengok MTR boss yang berada berdekatan Promontory. Dekan, bukan Promontory, ada di Kion. Okay, ada King ya di belakang. MTR King. Ya, hanya MTR boss memiliki bat level 2, helmet level 2 dan juga vest level 2. Dan juga satu first aid dan satu painkiller. Okay, kita tengok MTR Nas. Okay, Nas mempunyai bat level 2, helmet level 1, level 2 dan juga vest level 2. Bandage dimiliki oleh Nas ada 20. First aid ada 2. Painkiller 3 dan juga. Painkiller 1 dan juga minuman 3. Mempunyai card di situ, sniper. Dia juga membawa bison. Okay, kita tengok MTR Punk yang berada di third hill. Memiliki bandage 30, first aid 3, energy drink 3, painkiller 1. Kita tengok MTR King yang berada di Vista. Memiliki bat level 3, vest level 2 dan juga helmet level 2. Okay, bandage yang dimiliki 27. First aid ada 2. Energy drink dan juga painkiller juga 2. Kita tengok MTR Amika. MTR Amika mempunyai bat level 2, helmet level 3 dan juga vest level 3. Tidak mempunyai first aid, hanya mempunyai bandage 10, energy drink 3 dan juga first painkiller 1. Berdekatan dengan center road dan juga stadium. 10. Kita ada MTR Rainbow yang memiliki bat level 2, helmet level 2, vest level 2 dan juga memiliki bandage sebanyak 10, first aid 1,
Energy drink 4 dan juga painkiller 2. Kita tengok MPL RJ yang berada di di mana ni? Oh, berdekatan dengan apartment. Memiliki bag level 2, helmet level 2 dan vest level 3. Bandage 9. First aid 3. Energy drink 8 dan juga painkiller 3. Banyak juga eh. Masing-masing jauh. PRJ memakai SKS sniper. Okay, Mr. Boss menjatuhkan Jango nampaknya. Di manakah Mr. Boss? Okay, nampaknya dia jatuh. Jango dijatuhkan oleh Mr. Boss. Menggunakan kart. Nampaknya Nurul di sini menghampiri. Bergerak memasuki circle. MTL ni Nurul. Okay, nampaknya nampak Fury di situ. Di sini weapon hanya boleh dibenarkan guna adalah sniper dan juga pen. Melee. Sebarang melee weapon dibenarkan. Okay, nampak je pentembungan eh situ. Nampaknya Fury menyerang. Okay, ada boss. Oh. Hampir-hampir. Oh, Mr. Boss berjaya menjatuhkan MTF Fury. Gunakan kart. Adakah Amy kau pakai shotgun itu? RJ. Okay, oh, depend oleh Nurul di situ. MTL Nas. Jadi dia tak pulang ke lobby. Kita tengok apa. Hai, nampaknya ada yang sedang bermain bom di situ. Nampaknya Amika diserang oleh Nurul menggunakan pen. Dia dah berjayakah dia melarikan diri. Tidak boleh melanggar. Sebenarnya untuk menggunakan kenderaan.
Nampaknya bos menyerang menggunakan sniper. Okey, yang masih membawa pen. Tengok Emika yang berada di lereng. Kita tengok MTN ni tu diserang situ. Oh, RJ berjaya macam tu ke MTN pang. Oh, sayang sekali tak sempat untuk kita tengok. Tengok Rainbow di sini. Dah berada berdekatan dengan RJ. Oh, nampaknya hampir-hampir itu. Adakah mereka berjaya? Sini hanya tinggal 5 pemain, iaitu MTR RJ, MTR Neurot, MTR Emika, MTR Rainbow dan juga MTR Boss. Berjayakah? Okey, RJ berjaya menjatuh, membawa pulang MTR Amerika ke lobi. Oh, Nurul dipen oleh Mr. Boss. Hanya tiga-tiga pemain, iaitu Boss, RJ dan juga Rainbow. Oh, RJ masih menjatuh ke MTR Rainbow. Di sini hanya tinggal seorang lagi. Nampaknya winner-winner chicken dinner untuk RJ yang berjaya mata pulang Mr. Boss ke lobby. Kita tengok di sini, RJ mendapat 4 kill. Tempat kedua, kita ada MTR Boss dengan 3 kill. Tempat ketiga, kita ada MTR Rainbow tanpa kill. 4 Neuro dengan 2 kill. 5 MTR Emika dengan 0 kill. 6 MTR King dengan 0 kill. MTR Punk 0 kill. MTR Nas dengan 0 kill. MTR Fury 0 kill. MTR Django 10 0 kill. Dan juga MTR Mafia 0 kill. Ok, kita sambung untuk map kedua.
Main TDM pula. TDM tak boleh. Kita main war. Fika, kita orang support kau Fika. Okay. Fika. Apa Fika yang spectator tadi aku tak tengok lah. Tu kan dulu dah nak buka rumah tu. Dia tengah buka room tu, sempatlah kita war dulu. Okay. Room apa? Fika tengah record ni. Tak tutup record. Dia tengah record lagi. Tak tutup record lagi. Oh, ya ke. Si Nurul buka room apa? Boleh potong-potong ke nanti? Kena edit lah. Kalau take a mat. Sekali je lah. Mana nak potong-potong maknya. Kat mana turun ni? Factory. Sniper ni. Factory duk nampak macam sniper. Car ni. Patutnya tadi awal-awal kena training dulu. Cik Nurul buka rumah apa lagi? Ame. Ni. Mac. Sector Mac. MCR punya juga? Ada dua Mac. Saya Golden Wood satu lagi. Oh, ada bulan lagi? Aku ingat satu je. Dua. Rasa-rasa kar ni. Turun sniper tower dekat macam awal ni. Kar. Aduh. Kar? Ada orang kata? Dah. Tak. AR. AR lah. Wih, kena KS kira aku. Kena KS. Ulu, ramai gila kat sini. Kat bawah. Kalau kena KS. Dan ada existing sudah. Di kanan. Oh Allah. Tak sempat. Ada orang dekat atas. Oh, wah tak leh bodoh. Noh dia pergi. Mantap. Mai sorang ni. Sorang. Kat atas. Mati dah, tak apa. Kat bawah juga. Mati dah. Aku kat atas. Mati dah. Mati dah. Dapat kalau sekarang lah, apa juga. Oh, aduh. Burning pula. Aku buka atas siapa tahu dah, sana tahu dah. Aku duduk kat atas. Atas ada orang. Jaga. Okey ke? Okey, sini. Oh, gua jatuh bodoh. Aduh. Mana anak? Tunggu, ke bawah. Tak ada peluru. Amin.
Atik. Kau mana dia tu? Jauh lah, belakang. Belakang ni. Nampak, kat sini. Nampak. Dekat belakang ni. Ada. Mana orang? Ada tu. Dek, jaga itu dulu. Dia dulu kat atas. Beli M tu, kat atas mana beli M tu? Ada beli dulu. Tak ada juga, ada 80. Peluru apa? Peluru apa? Nak blok apa? Hijau ada sikit. Oh hijau ada 80. Aku ada 200 ni. Memang. Ah, bah. Ambil kat nombor 3. Sini ambil ni. Dah botol dah. Atas. Okay. Kak Dudu dah panggil lah. Watch out. Dah kat atas. Satu tim. Beli bom. Oi, aku bak. Mana depan? Mana depan? Pak nak menang. Itu nak habis ni. Padah. Dia orang kat lain ni. Dia dekat tempat lain dah. Kat atas. Tengah naik. Saya aku tunggu itu. Nak fokus dia. Data. Dekat atas. Turun. Jangan lari. Dia turun. Repetition ni bos. Tak ada lah, 320 ni. Peluru habis dah ni. Ni bos. Kat atas. Nurul pin dua kali ya. Dan terus. Tak ada suka kan? Aku nak. Dekat bawa. Oh, kena juga. Kat depan. Oh, tak boleh nak turun. Aduh, habis peluru. Allah. Tak habis peluru, tak boleh buat apa. Tanah peluru, ambil. Allah, tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Jom, dia pun panggil dah. Ha. Banyak mesej. Salah. Lah. Saya nak menang lah, Nak menang lah. Sat. Nak menang lah. Allah kena ni. Sabo. Mana tu? Atas. Ada bumbung.
Nurul Betia. Atas, atas, atas. Kapan lu? Kita pokok, kita pokok. Allah. Kok mana? Menang. Yes. Okey, habis. Allah nombor 2. Nombor 2. Ah, bangkit. Jom, jom, jom. Bangkit tu lah. Satu pak jauh. Okay, kita sambung untuk map kedua itu Golden Wood. So sama seperti tadi. Masih ada 9 pemain. Tadi ada 11. Maknanya berkurang 2 pemain. So, kita tunggu 2 pemain lagi masuk. Okey. Okey, kita ada tempat yang pertama kita ada MTL Neural, kedua kita ada MTL Jengo, ketiga kita ada MTL apa berapa? Keempat kita ada MTL Fury, lima kita ada MTL Rainbow. Enam kita ada MTL Emika, tujuh kita ada MTL Pang. Lapan kita ada MTL Boss. 9 kita ada MTR King, 15 kita ada MTR Mafia, dan 20 kita ada MTR RJ. Okay, plane dari arah Garbo ke Tennis Center. Okey, nampaknya MTL Mafia berada di Garbo.
Okey, Nyuruh berada di mana ni? Di resort. Okey, MCN Nyuruh berada di resort menggunakan bed level 2, helmet level 2 dan juga vest level 2. Memiliki first aid 1, bandage 5. Okay, kita tengok MTL Jango di manakah? Oh, berada di kapal. Di kat selap di kapalan dekat tengah pier. Okey, memiliki bag level 2, helmet level 2 dan juga vest level 2. Minuman painkiller dan juga energy drink 1. Bawa apa ni? Bawa sniper. Bukan sniper. Bawa AKM dan juga M16. Kalau tak salah. Ke tempat ketiga, kita ada MTR. Apa rabak? GC kah? Okay, tempat keempat kita ada MTR Fury berada di training center. Mempunyai bag level 2, helmet level 2 dan juga vest level 2, level 3. Oh, helmet level 3. Mempunyai pen, bandage ada 10, first aid 5, painkiller 1. Dan juga energy drink. MTR Rainbow berada di mana ni? Temple. Gunakan bag level 2, helmet level 2, vest level 3. First aid kita ada 3 di sini. 1 energy drink, 1 painkiller dan 2 Adeline. MTR Emika. MTR Emika bag level 1, helmet level 2, vest level 1, first aid 10, first aid 3, bandage 10, energy drink dan juga painkiller 1. Lapan, kita ada MTR Boss. Bag level 2, helmet level 2 dan juga vest level 2. First aid ada 2. Bandage ada 15. Energy drink ada 3 dan juga painkiller 1. Dan juga membawa 1 tongkat melee weapon. Sembilan. Kita ada King. MTR King yang berada di Luxury. Punya ikar. 10 bandage. 3 first aid. 1 1 energy drink dan 3 painkiller. Bag level 3. Helmet level 2 dan juga vest level 2. Kita tengok Mafia. MTR Mafia. Mempunyai bag level 3, helmet level 2, vest level 2, bandage ada 10, first aid ada 5, energy drink berbaki 2 lagi. Mempunyai card weapon juga berjaya kill MTR Punk oleh King yang berjaya and MTR Punk. Kita tengok RJ. MTR RJ. MTR RJ berada di mana ni?
Oh, berdekatan dengan luxury dan juga tree house. Di antara luxury dan tree house, bag level 1, helmet level 2, vest level 1. First aid ada 6, bandage ada 10, energy drink 2 dan juga painkiller ada 4. Menggunakan parang, main weapon. Apa nama DC di sini? Oh, sudah bergerak di situ. Mungkin dia ada masalah lain. Empatkah dia revive dirinya? Dia sempat. Tidak sempat mati di luar skor. Mungkin sebidah parang. Apa yang sedang jadi sekarang? Saya bugkah? Berjaya untuk survive sebabkan banyak medik yang diperoleh oleh MTR Neural. Kita tengok Django. Oh, Django sedang naik keyboard yang berada dalam zone dan skirt, bergerak masuk ke skirt. Kekurangan medik hanya ada first aid 1, energy drink 2 dan juga painkiller 1. Okay, kita ada MTR Fury. Banyak medik yang diperolehi di sini. Membuat rutingan, mengumpulkan medik. Kita tengok MTR Rainbow yang berada di atas di atas bukit. Alright, nampak je sniper yang pertama oleh MTR Boss sedang shoot MTR Mafia yang berada di rumah kecil, rumah pondok.
Nampaknya MTL boss sedang berusaha mengesan kedudukan. Mengesan kedudukan MTL Mafia. Hanya tinggal 9 pemain. Okey, nampaknya RJ akan bertemu dengan King. Okey, RJ akan sampai sini ada MTM Euro. Archie sedang mengendap di situ. Mengintai tetamu yang berada di dalam rumah. Ada Jango di situ. Nampak dia bergerak lari. Oh, nampak dia sempat hit MTN Nurul. Oh, RJ berjaya hantar pulang Nurul ke lobby. Hanya tinggal MTL Jango. Nampaknya RJ mengejar di situ. Berjaya kah? Archie menjatuhkan MTL Jango. Aduh, berjaya kah mereka berdua? Sekarang sudah semakin kecil. Okay, nampaknya ke-9 MTR King membuat tembakan daripada sniper. Dia tak pasti dari arah mana. Okay, nampaknya kita juga boss. Nampaknya RJ mengejar King kan situ. King hanya tinggal sedikit lagi nyawanya. Sempat diheal di situ. Okay, RJ berjaya menjatuhkan Mafia. Fury juga masih jadi darah kurang.
Oh, di-shoot oleh Rainbow. RJ juga berjaya mantap pulang ke lobby. MTR King menggunakan parang. Okay, hanya di sini hanya tinggal Jango dan juga Rainbow. Jango, Rainbow, Boss dan juga RJ. Oh, nampaknya Mr. Boss berjaya menghantar pulang Rainbow ke lobby. Oh, palingan bom. RJ menggunakan, hanya menggunakan melee weapon. Adakah RJ berjaya? Oh, RJ berjaya pulang. Dia terpulang ke lobby oleh Mr. Boss. Hanya tinggal MTL Jango. Oh, berjaya dia terpulang ke lobby oleh MTL Jango. Okay, winner-winner chicken dinner untuk map kedua adalah MTL Jango. Tempat kedua kita ada MTL Boss. Okay, MTL Jango hanya dapat satu kill. Kedua, kita ada Mr. MTL Boss dengan 2 kill. Ketiga, kita ada RJ, MTL RJ dengan 3 kill. Empat, kita ada MTL Rainbow dengan 1 kill. Lima, kita ada MTL King dengan 1 kill. Enam, kita ada MTL Fury dengan 1 kill. Tujuh, kita ada Mafia tanpa kill. Lapan, Mika dengan tanpa kill. Sembilan, MTL Neuro dengan tanpa kill. 10 MTL Abang Rabak tanpa kill dan 11 ada MTL Pang tanpa kill.